Ini hidup kamu, Lin. Ini seharusnya hidup yang kamu jalani. Kamu punya Ilham dan Ilham punya kamu. Berhenti membayangkan orang lain yang jelas-jelas bukan milik kamu. Aku khawatir banget Mas Davi sekarang sendirian di sana. Aku mau minta tolong sama Mas Andi. Kalau sampai Mas Andi nggak berat, aku punya tolong susulin ke sana cek kondisi Mas Davi. Aku takut banget. Kalau ternyata di sana ada orang suruhan yang Bu Dewi ataupun anak, aku malah minta tolong Mas. Kamu tenang aja ya. Daphne, Rahmat, apa yang kalian bangun sebentar lagi akan habis. Woi, jangan kabur loh! Lo mungkin bisa menyelamatkan tempat ini dari kebakaran, tapi enggak tempat yang lain. Itu siapa?